Seorang pesakit lelaki yang menghidap masalah obesiti dipindahkan dari Hospital Tuanku Jaafar Seremban ke rumahnya dengan bantuan anggota bomba. 15 anggota Balai Bomba dan Penyelamat Seremban 2 memindahkan lelaki berusia 38 tahun ini di rumahnya di Taman Arowana Seremban malam tadi. Menurut Ketua Operasi BBP Seremban 2, Muhammad Syazwan Saidi, pihaknya diminta membantu lelaki yang memiliki berat badan 289 kg sejurus menerima panggilan daripada petugas hospital. Lori limetan digunakan untuk memindahkan individu terbabit. Lelaki ini dirawat di hospital berkenaan sejak seminggu lalu. Khidmat khas ini berjaya diselesaikan dalam tempoh 2 jam dan berakhir kira-kira 10 malam.